Assalamualaikum semuanya, aku Alda Ditri, welcome to Happy Nom Nom. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifin tombol loncengnya ya. Halo guys, di video kali ini aku akan masak tahu ya. Dan ini masakan terbaik dari tahu yang pernah aku coba. Ini enak banget. Tapi sebelum mulai aku nanya dulu, kalian udah makan kan? Jangan lupa makan ya. Oke, aku di sini pakai 6 buah tahu. Ini harganya 500-an, murah meriah banget. Lalu hancurkan ya. Sisihkan. Siapkan 1 mangkok, pecahkan 2 butir telur. Tambahkan sedikit garam, lalu kocok lepas ya. Siapkan teflon, beri sedikit minyak, lalu tuang telurnya. Ini akan aku orak-arik ya teman-teman. Oke, seperti ini cukup. Panaskan lagi minyak. Di sini ada bawang putih dan juga bawang merah ya. Iris. Lalu cincang. Bawang merahnya juga dicincang ya. Lalu tumis sampai wangi. Ada bawang pre juga, iris ya teman-teman. Kita tumis juga untuk bawang pre-nya sampai layu. Kalau sudah layu, masukkan telur orak-ariknya ya. Tambahkan kecap manis. Ini sebanyak 2 sendok makan. Ada wortel yang udah aku pasrah. Untuk wortelnya dicincang ya. Kemudian masukkan wortelnya. Masukkan tahunya. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan garam secukupnya aja. Lada bubuk secukupnya. Kaldu bubuk secukupnya juga. Lalu aduk dan masak hingga tahu matang dan set ya. Aku pakai daun bawang juga, potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini akan aku masak lagi sebentar aja ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Oke,
Oke, ini udah perfect, udah matang. Waktunya plating. Dan ini dia, orak-arik tahu telur ala Happy Nom Nom sudah jadi. Masakan ini rekomendasi banget buat kalian karena ini beneran enak banget. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian. Dan subscribe juga buat kalian yang baru gabung. Dan aktifin juga notifikasinya. Jumpa lagi di menu selanjutnya. Have nice day. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Ayo, mau ngapain? Mau icip-icip ya? Pengen ya? Aku kan belum makan, gantian ya. Kamu di situ dulu. Mundur. Mundur. Nakal ya.